Apakah dunia ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kata lain, Allah tidak akan menciptakan dunia jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang ini akidah, meyakini dunia tidak diciptakan kecuali karena Allah menciptakan Nabi. Mana dalilnya? Islam tidak boleh ngomong kecuali dengan apa? Dalil. Kalau enggak dalilnya enggak bisa. Adapun hadis laulaka ma khalaqtul aflat, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta, hadis palsu, ya. Tidak bisa dijadikan akidah, ya. Ya. Apalagi berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan ayat, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada-Ku. Tujuannya agar Allah ya memerintahkan makhluknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kecintaan kita kepada Nabi akhirnya kita membuat ya akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha senama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya kita tidak cinta kepada Nabi, ya. Tidak menghargai Nabi, sehingga kita membuat akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan ajaran yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita dikatakan ahlu sunnah sementara kita tidak mengerjakan sunnah, yang kita kerjakan bid'ah, ya. Kemudian kita jadikan bid'ah itu sebagai barometer benar atau sesat. Aneh. Aneh di zaman ini ada orang melakukan perbuatan yang dia tahu pun ini Nabi tidak melakukannya. Kemudian dia jadikan itu sebagai barometer untuk menentukan orang benar atau salah. Terus dia mengaku dirinya ahlu sunnah. Ya itu sunnah tuh, bukan, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Terus itu apa? Ya, ini bid'ah, itu bid'ah hasanah. Ya sudah. Ahlul bid'ah hasanah. Ya benar. Sunnah jelas, sunnah ada definisinya. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ajarannya, perkataannya, perbuatannya, itu Anda bela mati-matian, silakan. Anda jadikan itu barometer cinta kepada Nabi atau tidak, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Anda buat sesuatu yang baru, kemudian Anda jadikan, Anda lariskan ke masyarakat, kemudian Anda jadikan ini barometer mengukur orang benar atau salah, dari mana barometer ini? Apakah Anda dikatakan mengagungkan Nabi sementara Anda seperti ini? Ya, Nabi tidak mengajarkan, terus Anda mengatakan ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaallah dua pekan depan. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilah antasarutu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.